Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng Haki di channel Ngabolang Receh. Masih di proyek jalur kereta cepat Jakarta-Bandung yang ada di season 2 teman-teman. Kali ini saya sedang berdiri di atas jalur subgrade terpanjang. Saya sedang berada di lokasi DK67 plus 835 sampai dengan DK70 plus 182 yang berada di subgrade 18B sepanjang 2347 meter ke arah sebelah selatan. Jalur subgrade sepanjang 2347 meter yang sekarang ini kondisinya sudah selesai teman-teman. Ini sudah dilapisi dengan pasir batu, sudah rapi karena sebentar lagi ini akan digunakan sebagai lantasan dari peralihan mesin launcher untuk pemasangan bokeder ke arah sebelah selatan, tepat di jembatan layang ke 18A yang ada di selatan sebelah sana. Tepat di belakang saya teman-teman ada jembatan ke 18B yang sedang dilakukan pemasangan bokeder. Saat ini pemasangan bokeder yang berada di lokasi ini sudah mencapai bokeder ke 17 dari tiang pilar sebanyak 19 buah. Di sebelah sana ada nampak mesin launcher ya teman-teman yang menunggu kedatangan mesin bokeder atau kometo bokeder yang akan membawa bokeder untuk dilakukan pemasangan pada jembatan ke 18B. Ya teman-teman, mumpung saat ini saya sedang berada di jalur subgrade yang sudah selesai, di sini ada beberapa yang baru buat saya teman-teman, yang biasanya dari kejauhan ini sekarang bisa berada lebih dekat. Salah satunya ada yang seperti ini nih teman-teman. Di jalur subgrade terdapat lubang-lubang yang di borpil. Ini dalamnya lumayan cukup dalam ya teman-teman, dan ini akan digunakan sebagai resapan air nantinya teman-teman. Kurang lebih sepanjang 30 meter ke arah sebelah sana dilakukan sejajar dan berurutan, dan di pinggir kiri kanan ini teman-teman ada nampak lubang ya yang kecil-kecil seperti ini. Kita coba lihat ini nanti akan digunakan untuk apa. Nah, di sini teman-teman juga ada bagian yang seperti ini yang mungkin nanti akan digunakan sebagai tiang cantilever atau OCS. Mungkin tiangnya atau dasar tiangnya seperti ini teman-teman. Karena ini berada di jalur subgrade, jadi dibuatnya seperti itu. Lain lagi dengan halnya yang ada di jembatan layang di sebelah sana teman-teman. Di tepi pinggir bagian parapet itu juga ada bagian untuk tiang OCS atau tiang pemasangan cantilever untuk elektrifikasi. Jalur subgrade yang sudah diratakan ini sebelumnya juga sudah dilakukan preloading ya teman-teman, atau dilakukan penumpukan lebih tinggi dari yang sekarang, dan sudah dilakukan perataan hingga nampak seperti ini. Jadi hampir semua jalur subgrade dari ujung tepi pel cap ya teman-teman selalu dilakukan reloading atau gundukan pasir batu dan tanah. Yang pertama untuk menyeimbangkan jalur supaya lebih rata dan untuk menguatkan bagian bawah pondasinya teman-teman. Hingga akhirnya setelah preloading selesai dan dibuka kembali lalu diratakan seperti ini. Karena nanti jalur subgrade itu akan menggunakan trek yang berbeda ya, yang akan dipasang di jembatan layang dan berbeda dengan jalur trek yang ada di jalur subgrade. Karena biasanya di jalur subgrade yang seperti ini atau jalur langsung di atas tanah, biasanya ini akan menggunakan balas ya teman-teman, atau batu balas seperti pada kereta umumnya. Tapi untuk jembatan layang akan menggunakan sistem balas trek atau slab trek yang sifatnya balasless ya, atau tidak menggunakan batu balas. Tepat di bagian samping di sebelah kanan saya teman-teman itu adalah retaining wall teman-teman. Bisa kita lihat di sebelah sana ada tembokan beton ya yang lumayan cukup tinggi dan itu sangat tebal sekali. Itu digunakan sebagai penahan bagian dinding teman-teman. Karena di tepi pinggirnya itu adalah perbukitan, jadi dilakukan atau untuk menahan dari keamanan atau bagian penopang dari perbukitan yang ada di sampingnya teman-teman. Ini nampak lebih menanjak ya ke arah sebelah selatan sana.
Persis seperti yang sudah saya sampaikan, ini jalur memang ke arah sebelah sini atau ke arah sebelah selatan dari jembatan yang sebelumnya itu memang menanjak ke arah sebelah sini, teman-teman. Jadi cukup mendaki atau cukup hiking ya, seperti itu. Memang ini tampak dari sini juga lebih tinggi. Bisa teman-teman lihat di depan saya ini adalah mesin launcher yang nampak lebih bawah dari jalur yang ada tepat saya berdiri sekarang. Dan itu memang lebih nanjak, teman-teman ya, ke arah sebelah sini. Untuk seterusnya ke jalur subgrade nampak juga ke sana lebih melengkung juga, teman-teman. Dan seterusnya juga akan lebih naik. Untuk pemasakan bokir dari yang ada di jembatan 18B di depan saya ini, teman-teman, ini sudah bokir yang ke-17, teman-teman. Dari total 20 bokir yang akan terpasang, masih menyisakan 3 buah bokir untuk sampai ke tepi bagian subgrade ke-18B yang ada di sebelah sini, teman-teman. Pemasangan bokir yang berada di lokasi ini biasanya dilakukan setiap hari, teman-teman. 1-2 buah bokir yang biasanya nanti malam akan dilakukan pengiriman bokir, lalu akan dipasang berikutnya pagi hari, teman-teman. Lalu dikirim lagi siang hari dan dipasang sore hari. 3 buah bokir sesaat lagi akan sampai di jalur subgrade ke-18B yang akan menyambungkan ke jalur subgrade terpanjang yang ada di lokasi ini, teman-teman. Dan berikutnya ke arah sebelah selatan adalah jalur subgrade ke-18A yang sudah siap untuk dilakukan pemasangan bokir. Ya, terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai dengan selesai. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar. Like video ini. Jangan lupa subscribe buat teman-teman yang baru menemukan channel Ngabolang Receh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.